dari Hidrofarm Indonesia. Kami di sini membawa produk-produk home gardening, baik secara sistem home gardening maupun produk-produk untuk pertanian berteknologi. Contoh salah satunya adalah robotic farming ini. Ini robot yang berfungsi untuk mengganti fungsi manusia dalam melakukan seeding atau pembenihan. Jadi pembenihan sudah dilakukan tidak secara manual lagi, tapi menggunakan robot ini. Ini salah satu dari aplikasi dari urban farming teknologi yang kita gunakan. Selain dengan konsep-konsep yang lainnya yang bisa dilihat di booth ini, kami ada sistem-sistem hidroponik untuk rumahan dari skala paling kecil sampai dengan greenhouse, juga ada konsep yang indoor. Jadi ini indoor system yang memang fasilitasi masyarakat ataupun orang ataupun pelaku bisnis untuk bisa berhidroponik di dalam ruangan. Sudah ada grow light-nya yang menggantikan fungsi matahari. Di dalam ruangan kita sudah bisa nanam seperti ini. Bentuknya juga eye-catching ya. Intinya kita berusaha untuk membawa Indonesia menuju urban farming. Perkenalkan, nama saya Tri Saksono. Saya dari Badanlitbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Jadi di stand Badanlitbang ini kita sekarang menampilkan beberapa teknologi, inovasi teknologi terbaru dari Badanlitbang Pertanian. Di antaranya drone sebar benih. Drone sebar benih ini berfungsi untuk menanam gabah di lahan yang rawa. Sebarannya sudah cukup baik untuk saat ini. Ini kapasitasnya sekitar 1 jam per hektar. 1 jam per hektar. Kelebihannya 70% ini hasil anak negeri, jadi dari dalam negeri. Hanya beberapa komponen yang memang kita harus pakai komponen yang masih impor dari luar. Jangan lupa subscribe. Jika Trubus Mania suka dengan video ini, share video ini ke sosial media kalian. Gaya hidup hijau dimulai dari sini.